Hari ini diserahkan 15.000 sertifikat dari 4 kecamatan. Tolong diangkat yang sudah pegang sertifikatnya, diangkat semuanya. Diangkat tinggi-tinggi, jangan diturunkan, mau saya hitung. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 1000, betul. Nanti kalau enggak dihitung, enggak diangkat gini, jangan-jangan yang diberikan hanya yang 12 tadi, iya enggak? Karena target kita tahun yang lalu seluruh Indonesia itu 5 juta sertifikat harus diberikan masyarakat. Tahun ini 7 juta sertifikat harus diberikan pada masyarakat. Tahun depan 9 juta sertifikat harus diserahkan kepada masyarakat. Di Kabupaten Bogor tadi targetnya tahun ini 80 ribu harus diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Tidak bisa ditawar lagi saya. Jangan gampang dipengaruhi oleh fitnah-fitnah. Jangan gampang dipengaruhi oleh kabar-kabar bohong. Jangan sampai saling mencela dan saling menjelekan. Karena kita semuanya adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Ini yang sering kita lupakan. Ada misalnya di Bogor, ada pilihan bupati, ya. Itu pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali, sudah pilih pemimpin yang paling baik, setelah itu rukun kembali. Ada pilihan gubernur di Jawa Barat, ya silahkan pilih pemimpin yang baik untuk provinsi ini, setelah itu rukun kembali. Jangan sampai kita diadu domba, dipecah belah gara-gara pesta demokrasi. Gara-gara pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, atau pilihan presiden. Jangan. Negara ini negara yang besar. Jangan karena hal-hal kecil seperti itu. Masyarakat diadu-adu. Itulah kadang-kadang jahatnya politik di situ. Difitnah, diadu domba. Masyarakat dipengaruhi. Coba saya saja. Di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan itu tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Iya enggak? Lucu banget kan, itu yang menfitnah itu ngawur. Ya saya kan masih balita. Oh, di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, enggak marah ya gimana, serba salah. Tapi saya sekarang juga mau blak-blakan, jadi kalau enggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Coba logikanya enggak masuk kan, masih ada yang percaya juga. Tugas saya sekarang ini adalah bekerja. Bekerja, entah menyiapkan pembagian sertifikat, entah membangun infrastruktur, entah memberikan bantuan program-program sosial yang banyak sekali yang kita lakukan, tidak ada yang lain. Jadi saya titip sekali lagi, marilah kita jaga persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah Watoniyah kita, jangan sampai
kita diadu-adu karena pesta demokrasi atau karena pilihan bupati, wali kota, maupun pilihan gubernur atau pilihan presiden. Sekali lagi, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Nama saya Iskandar Julkarnain, Ketua RT 2 RW 10 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, kode pos 16710. Terima kasih. Waduh, ini Pak Ketua RT. Pak Ketua RT ya, pasti Pancasila bisa. Enggak jadi aja dah. Ya Ketua RT pasti bisa. Ya udah, tapi juga belum tentu ya. Ya, boleh silakan. Yang keras. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak RT sudah tegas, jelas, benar lagi, udah. Makasih. Ya, silakan. Apa Pak RT tadi kok nengok-nengok itu apa? Mau minta sepeda? Ya, diberi itu sepeda satu. Udah, sebentar, ada enggak sepedanya, Bapak? Bapak? Oh ya, itu ada.